guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Hey guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noh, dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong, tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so korang tahu kan hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat kan? Macam itu. So hari ni lagu aku akan keluar. Tak silap aku petang ni, okay. So macam mana korang nak tengok lagu aku tu nanti, korang kena pergi dekat YouTube channel Mixology Music, okay. Kalau korang dah subscribe, okay, korang kena search Mixology Music. Lepas tu korang tengok kat situ lah apa-apa lagu aku akan keluar dekat Mixology Music. Nak dijadikan cerita macam tu, korang jangan lupa dengar lagu pada Iqmal Noh. Dengarlah banyak kali macam tu kan, biar juta-juta. Tak adalah macam tu. Aku harap korang suka dengan lagu tu. Itu lagu yang aku buat untuk korang. Macam tu hadiah aku untuk korang semua peminat-peminat aku yang selalu orang kata support aku dekat mana, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Terima kasih sangat-sangat kawan semua. Itulah hadiah aku untuk korang semua, okay? Jangan lupa like, comment and share tau lagu tu. Okay guys, so macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni kita kembali dalam segmen Noror. Okay, Noror tu apa? Kepada korang yang baru dekat channel ni, Noror tu benda macam seram-seram lah dekat channel aku ni. Sebab aku ni memang suka cakap benda seram-seram. So, ada satu video lalu dekat FYP TikTok aku. Video ni tak pernah lalu dan aku pun macam tak pernah tahu yang benda ni wujud dekat kita. Kau faham tak macam ni? Aku tak pernah perasan apa benda ni wujud sebenarnya. Pasal satu duit shilling ni, aku tak tahu lah korang ada ke tak, atuk nenek korang ada ke tak duit shilling ni, mak ayah korang ada ke tak duit shilling ni. Tapi aku tak ada lah, aku tak pernah tengok. Depan mata aku tak pernah tengok. Tapi itu first time aku tengok dekat dalam TikTok ada duit shilling macam tu. Dijadikan cerita ni. So tak apa basa-basi, jomlah kita tengok macam mana duit shilling tu sebenarnya. Okay guys, so sekarang aku dah masuk dekat dalam TikTok. Okay, aku tak boleh bunyikan dia punya suara daripada video ni sebab takut kena copyright. Jadinya aku kena senyapkan. Okay, so anyone tahu ni duit apa? Aku dah like, aku dah save. Okay, korang tengok eh. So dia macam duit shilling tau. Okay, tapi yang peliknya, kau tengok tak gambar ni? Meremang sikit lah macam tu kan. Ada macam orang pegang. Dia bukan orang, tapi macam orang. Kau faham tak? Macam orang yang goblin tu. Kau faham tak goblin? Yang dalam cerita The Hobbit tu, lebih kurang. Tapi dia tak pakai baju, dia tak pakai seluar. Dia just macam pakai cawat atau spender je kawan ya. Lepas tu kau tengok dia ada pegang macam tombak tu. Okay, kat belakang dia macam ada nama Allah, Muhammad. Tu apa benda lagi? Ada Yasin. Ada tulis Yasin, lepas tu ada gambar pedang ya. Macam tu. So aku pun tertanya-tanya, benda apa ni sebenarnya? Bila aku macam, ni duit shilling apa kan? Aku tak pernah nampak mat duit shilling ni. So aku pun tengoklah komen. Sebab biasanya komen orang Malaysia ni dia macam pelik-pelik sikit. Orang tanya dia jawab lain. Biasalah tu kan. Macam tu memang banyak benda-benda lawak kan. So ada satu ni daripada Wan Ikhwan. Dia cakap 2 shilling Yasin. Okey, bagi pengalaman aku, shilling ni ada benda dalam dia. Maksudnya memang bukan shilling biasa macam korang boleh beli aiskrim 20 sen dapat 2 tu, bukan eh. Dulu ayah aku dapat shilling ni dari member dia. Okey. Bila ayah aku terima benda tu, mak aku terus dapat banyak sakit-sakit lah. Tu je. Adik aku kena ganggu. Lepas tu panggil ustaz. Ustaz tu tanya, ada simpan shilling ke keris or something like that lah. Lepas tu mak aku teringat ada shilling ni. Macam tu sebab bila ustaz tu dah datang rumah, mesti ustaz tanya kan, apa benda yang jadi? Ada bawa apa-apa daripada luar masuk dalam rumah ke? Benda pelik-pelik ke kan? So mak dia teringat yang ada duit shilling benda ni. Faham tak? Lepas tu ustaz tu cakap bawa shilling tu bagi dekat dia. Tapi shilling tu masa tu tak jumpa lagi. Lepas tu esoknya bila mak aku selongkar almari lah nak cari shilling tu, lepas tu bagi tahu dekat ayahku. And then ayahku panggil ustaz tu balik dengan anak didik dia, tak silap lah. Lepas tu dalam perjalanan ustaz tu, dia cerita kalau dia sesat sampai hujung taman. So basically dekat sini, ustaz tu nak datang rumah orang ni tapi tak jumpa jalan. Dia sesat lah macam tu. Selalunya orang akan sesat masuk lorong sebelah je. Ni tak, macam benda tu tak bagi ustaz tu datang. Biasalah benda-benda macam ni, meremang pula aku kan. Ini benda-benda macam ni, orang kata macam tak sukalah bila dia nak dihalau, dia nak dibuang macam tu, faham kan? Bila ustaz tu dah sampai, dia nampak kalau ada penunggu besar pegang 3 tombak kanan dan kiri. Macam dalam video tu, enak rasa bahang dalam rumah. Bahang tu macam panas. Lepas tu ustaz tu dah baca-baca, esoknya ayah aku letak dalam bekas dan letakkan simen dalam bekas dan ayah aku buang dalam sungai
habis. So basically video tu memang sampai situ je, dan komen tu memang sampai situ je, dan baru aku tahu nama benda tu Shilling Yasin macam tu. So aku pun apa lagi? Kita search dekat Google. Kan tak pernah tahu pasal benda-benda macam tu. Otak aku ni pula macam benar kan, tak pernah tahu pasal-pasal benda ni. Kita search dekat Google kawan. So ada dalam satu artikel tu cakap duit Shilling Yasin ni bukan macam aku cakap tadi, bukan macam duit Shilling biasa yang kita boleh bawa pergi kedai nak beli gula-gula, nak beli apa benda semua tak boleh. So Shilling Yasin ni biasanya orang kumpul duit ni untuk lindung diri daripada sihir satu, lepas tu untuk dapat kaya. Okay, mungkin ada banyak versi, mungkin ada banyak cerita tentang duit Shilling ni yang macam tu. Tapi yang aku jumpa ni lah, dia kata orang yang biasanya simpan duit Shilling ni dia nak kaya, lepas tu dia nak lindung diri daripada sihir. Lebih kurang macam tu lah. Jadinya dia macam lebih ke arah mistik-mistik lah dia punya duit Shilling ni. Bukannya orang kata dia simpan tu betul-betul nak simpan duit Shilling ke, nak buat collection ke, bukan. So benda ni lebih ke arah mistik macam tu. Contohnya macam orang beli saka lah, tapi duit Shilling ni bukan saka kot. Aku tak tahulah nak cakap macam mana pasal duit Shilling ni sebab aku pun tak pernah ada. And then dekat artikel tu cakap orang yang simpan duit Shilling ni dia biasanya simpan dia punya khadam dalam tu. Okay, khadam tu benda tu lah. Okay, dia simpan dalam duit Shilling tu. Sebab tu artikel tu kata kalau ada orang nak bagi duit Shilling ni dekat kita, jangan ambil. Bukannya macam orang nak bagi kau duit RM50, jangan ambil duit-duit pelik ke, duit Shilling ke, benda pelik-pelik ke, jangan pernah ambil. Aku rasa macam sesuatu je malam ni, rasa sesuatu dia tu lain. Macam tu rasa macam ada yang memerhati je malam ni. Tak tahu nak cakap macam mana eh, tapi tak apa, kita teruskan. So nak dijadikan ceritanya, dekat artikel tu cakap lagi duit Shilling ni biasanya orang-orang akan gunakan untuk jadi tambang ke dunia gaib. Macam tu, faham tak? Tambang ke dunia gaib tu macam mana? Contoh kalau aku nak masuk ke alam lain, contoh macam tu, so aku boleh gunakan duit Shilling Yasin ni untuk pergi ke alam lain. Macam contoh kita nak naik bas lah daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, contoh. Kau orang tanya, betul ke? Betul ke? Contoh. Senang cerita. Then sebab apa benda tu dekat dalam artikel tu boleh cakap macam tu, boleh menjadi duit tambang ke dunia lain? Sebab biasanya duit Shilling Yasin ni dalam dia ada benda lain. Macam tu. Maksudnya dah disimpan benda-benda lain. So sebab tu duit ni boleh dijadikan tambang untuk ke dunia lain. Macam tu, bukan dunia kita. Duit Yasin ni ada banyak tau, bukan ada satu je. Dia ada Yasin 1, Yasin 3, Yasin 5, Yasin 7, Yasin 9, Yasin Wali 7, Yasin Nabi Noh, Yasin Tongkat, Yasin Merak, Yasin Syadah, Batera Nabi Noh. Ini apa yang aku dapat tengok dekat internet lah. Macam tu, kau jangan tanya aku mana pula aku tahu. Aku tengok daripada internet ni. Yes, aku ulang lagi sekali, duit Shilling ni bukan duit Shilling biasa, dan biasanya orang-orang yang tahu perkara-perkara mistik ni je yang tahu apa function duit Yasin tu. Macam tu. Diorang je yang tahu guna untuk apa duit ni. Kita tak akan tahulah. Kalau macam aku cakap, kau nak beli Starbucks guna duit tu, takut kau kena sepak je dengan orang yang jual Starbucks. Jadi jangan pernah bawa duit ni kalau nak pergi beli apa-apa. Kalau korang tengok sendirilah duit Shilling Yasin tu tadi, memang dia lawa. Memang lawa. Tengok corak dia apa benda semua kan, memang lawa main. Macam tu, dia macam ada keris ke pedang ke macam tu, ada tulisan Yasin. Lepas tu dekat depan dia tu, aku tak tahulah itu orang ke apa. Dia yang pegang tombak ada dua tu, aku tak tahu. Jangan tanya aku, aku tak ada duit tu eh. Tapi kesimpulannya, okay, contoh kalau duit Shilling ni ada dengan korang ke apa benda semua ke, korang tak tahu apa benda-benda ni kan. So kalau korang simpan duit tu untuk benda yang jahat tanpa tujuan yang jelas apa benda semua, itu boleh jadi syirik lah. Macam tu, boleh jadi dosa besar macam tu. So kadang-kadang kita pun tak tahu yang kita ni ada duit Shilling tu kan. Aku cakap tadi, kalau korang macam terjumpa tiba-tiba ada duit Shilling tu ada dalam rumah, better tanyalah mak ayah dulu kan. Better kalau akak ke abang ke, tanyalah suami isteri ke, ni duit Shilling daripada mana, dapat daripada siapa. Tante kita ni pun tak tahu macam tu. Tapi kalau kita gunakan duit Shilling tu, konon-kononnya kita dapat kuasa lah apa benda semua, boleh jadi syirik ya. Dosa besar. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini dulu orang kata video duit Shilling ni. Sebab aku pun sebenarnya nak sambung lagi macam tu, aku nak sambung lagi ni. Tapi rasa macam lain, macam kita buat noron hari ni pula kurang sihat macam tu. So aku rasa macam benda tu mungkin lagi suka kot kalau kita tengah-tengah tak sihat ke. Lepas tu cerita-cerita seram kan, aku minta maaf. Aku rasa memang macam diperhatikan malam ni, so aku tak boleh cakap macam-macam. So okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror atau konten-konten yang akan datang. So bye-bye. Hai semua, assalamualaikum. Apa khabar?